Meski asing sudah mulai beberapa hari net buy, investor atau trader tetap harus menyalakan mode waspada. Ada sejumlah rekomendasi saham hari ini yang bisa menjadi pertimbangan. Masuknya asing bisa jadi cuma menampung harga beberapa saham yang murah. Mereka bisa saja kembali melakukan net sell. Berikut rekomendasi saham hari ini dari sejumlah analis.